ada yang mau ada di belakang bisa dikonfirmasi nggak? Iya, yang pertama setelah kita cek dari kita nggak mengenal sebetulnya koordinasi, ya kan? Dia orang bisa saja mendeklar apa namanya kelainan prabowo sandi, ya kan? Nah di dalam konteks kedirektoratan relawan BPN, saya kira kita punya empat tempat kumpul yang biasa relawan kita arahkan menginduk ke sana. Itu ada rumah aspirasi di Media, ada Setnas di Jokro, ada rumah juang di di Wijaya, di satu lagi ada M16 di Melawai. Jadi kita selalu berkoordinasi dan tiap ada pertemuan, termasuk seperti waktu tanggal 22 yang lalu waktu ada pembekalan relawan, kita koordinasi dengan mereka, ya kan? Jadi program-program dari relawan yang ada di sana. Nah memang kita juga membuka ruang untuk mereka mendaftarkan, ya kan, link itu, ya kan, kita punya link untuk bisa melaporkan. Tapi pada dasarnya saya kira relawan yang ini kan termasuk yang online yang dia mencoba menghimpun, tapi kita belum terkonfirmasi oleh kami, ya kan, karena itu ya. Dan dia ngaku ini, saya kira dari awal juga ketika pertama kali saya dapat itu, saya katakan bahwa ini nggak benar. Biar bagaimanapun kita sadar bahwa keleluasaan sebagai relawan itu tentu bukan tidak mungkin punya kuota itu tiba-tiba, ya kan, ya, saya tiba-tiba pakai ini dengan aku, saya tim suksesnya ini gitu aja kan, mending aku aja.